Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Game of Thrones. Dan dimana di part sebelumnya lagi mulai pada perang terus teman-teman ya, karena ini episode terakhir dan kayaknya udah mau tamat juga, paling beberapa part lagi. Atau mudah-mudahan nih tamat nih di part kali ini. Dan kalau ini udah tamat ya teman-teman, gue kan di part sebelumnya sempat ngomong kan, gue main apa nih nextnya ya kan, gue mereka di mana-mana, udah pada masuk ke rumah kita ya teman-teman. Gue fokus dulu ke cerita. Langsung action gitu. Leher teman-teman yang masih kecil jangan nonton ya. Oke, kita udah di sini nih. Waduh. Tuanku, akhirnya kamu berhasil bertahan. Waduh. Oh, pagar ininya, gerbangnya masih belum kebuka ya? Ya, mamahnya kemana? Nggak ada katanya. Cewek mah jangan dong. Cewek jangan diapa-apain dong. Tuanku, defend the gate. Iya, gerbang aja. Soalnya nanti kalau gerbang gak ditahan, makin kerepotan kan kita. Makin pada masuk ke dalam gitu loh. Yaduh. Ya Allah, warga kita juga. Nah inilah yang dijanjikan perang sama si Acer. Waduh. Nah, kita tinggal hajar yang di sini aja. Serang. Yang di gerbang harus ditahan, teman-teman. Ntar makin banyak takutnya. Nih. Aduh, facecam lobet lagi 20%, teman-teman. Mudah-mudahan cukup. Woi. Kalau satu video sih cukup, kalau dua video tahu nih facecamnya tahu mati atau enggak, mudah-mudahan enggak. Pak shield tetap panahin mungkin. Apa nih tuh kebakar, enggak meledak kan? Ide bagus Westeros. Ayo, lu nggak bantuin, gue sendiri. Nah, mantap. Udah gue select ke kanan. Ayo lu. Iya lu. Kita harus menang teman-teman. Kayaknya kita nggak ngelawan si Ramsay Bolton ya. Nanti gue ceritain dan kita lihat aja. Kita lihat juga, maksudnya kita lihat dulu. Ini kelindungnya dia nih, yang pakai helm ini. Tuan Roderick Forrester. Ini adalah yang terakhir. Woi. Waduh, slide-nya di kiri, biasa di tengah loh. Untung sempat. Nih, kan. So-soan naik kuda sih kamu. Kok digituin, bukan dituncep? Oh, bajunya ya. Harus leher ya teman-teman. Kalau enggak jarinya, kalau di Islam gitu ya, setahu gua. Gua baca kemarin di Al-Qur'an surat apa gitu lupa. Lehernya sama jarinya. Itu dijelasin tuh. Lupa gua surat apa. Kan kena kan? Aduh. Woi. Allah Akbar. Please. Enggak mati lah. Masuk iya. Mau dibakar dong, Pak. Kok berat? Kok susah? Oke. Bisa. Apa? Lepaskan anakku. Ya. Mak kita, coy. Ya. Oh, bangke ini orang ya. Ya Allah, Pak. Ya. Kita kena tusuk loh. Pak.
Nih. Ya, gimana dong itu? Ya Allah. Ya, Pak, itu dalam banget loh kita. Di belum entar lagi. Teman-teman yang masih kecil. Yang masih kecil jangan nonton. Ular kuning dah ini mah. Gua mau ih gila sih. Ya mak kita coy, gua mau sensor ini udah mau tamat ya kan bagus gitu loh. Actionnya. Ntar kalau di sensor jadi kurang dapet ya kan anak-anakku katanya. Ya mending gua ya. Ya. Apaan nih pagar kan udah gua perintahin suruh tahan. Ya, jebol dong coy. Ya, Pak. Please, keajaiban datang dong. Paman kita belum datang ke sini. Terus si Gareth juga kan belum datang ke sini. Ayo dong. Datanglah keajaiban. Ya Allah, Pak. Enggak dong, enggak mati dong. Masa mati? Banyak yang mati ini keluarga gua. Ya elah Pak. Pak, lu mau nikah lo abis perang ini kelar. Tuanku. Ya feeling gue udah. Ya pasti entet nih orang. Allah Akbar. Ya elah udah banyak banget luka ya coy. Ya elah dia pen pala udah meninggoy sih itu. Ya ini si gendut juga masih hidup lagi. Udah jangan lu mendingan diem udah jangan ngelawan. The North akan mengingat ini. Enggak dong, jangan dong. Udah selamatin nama ini. Penjaga kita. Kita harus mengeluarkanmu dari sini. Ini cewek kita. Touch swap. Gue udah nggak bisa cuman gitu doang teman-teman. Nggak bisa jalan ke sana. Ya. Itu cewek kita. Cewek. Kamu harus bertahan, Roderick, untuk rumah ini, untuk kita semua. Cepat sekarang. Wah, gila berarti masih panjang dong. Ih, gila sih. Dia keren sih. Ya, kita lolos, please. Pasti lolos sih. Nah, kan. Ya, dipanahin lagi, coy. Entet apa masih hidup tuh? Harusnya masih hidup sih. Kena satu doang soalnya. Ya, kalau kena satu di titik fatal sih mati sih. Gila. Awal-awal main langsung seru banget coy. Berarti masih panjang teman-teman. Gongnya ya musuh kita kan masih hidup. Kita balik ke si Gareth. Lu kapan balik, Red? Rumah lu. Yuk kita dibawa kemana itu ya? Si Roderick. Kayaknya ke ini deh, ke Duel. Dia mau dibawa kemana lagi coba? You did the right thing. Kamu melakukan hal yang benar. I did what I had to do. Aku melakukan yang harus aku lakukan. She was your friend. Ya, dia adalah temanmu. Karena di part sebelumnya kita kan ini kan mau bikin dia jadi bahan ritual, kita dapat kekuatan atau kasih racun aja biar ya udah biar meninggoy gitu loh. Meninggoy dengan cepat dengan tenang. Nah, gue pilih yang itu, teman-teman, karena disuruh sama adiknya kan. Please kasih racun ini biar dia enggak ngerasa kesakitan lagi. Jadi dan kita juga udah janji kan. Jadi ya udah.
Nggak tega juga lah, gila. Menggunakan teman kita yang lagi sekarat buat ritual tuh. Even though we've been preparing for it all our lives, now we don't have much time. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus melindungi North Grove. Winter akan datang. Dan kita harus menghadapi peperangan itu. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironwrath. Ini sangat telat kalau kita ingin mengambil Ironwrath. You know, defending House Ironwrath itu rumahnya si, aduh lupa gue namanya. You should be the one to decide. Gue suruh milih nih teman-teman. Kita akan stay di sini atau we march south. We march south ini apa? Ke rumah kita atau gimana nih? Aduh, gue tadi gak terlalu nangkap lagi. Stay here berarti kita ngelawan ini. White Walker. Iya gak sih? Dan karena gue udah nonton filmnya ya. Jadi kayaknya kita lebih baik ke South aja berarti. Nah, House Forester butuh pertolongan kita. Karena gue udah nonton filmnya juga teman-teman. Jadi ini pilihan yang benar menurut gue. Gue gak mau spoiler. Kalian nonton aja sendiri. Ya maksudnya udah itu bisa dihadapi gitu loh. Winter ini, monster-monster ini gitu loh. Gue bocorin sedikit aja kayak gitu ya. Kita balik ke Myra di King's Landing. Apa? Oh, kita jalan. Gimana nih nasibnya dia nih? Ya, kok ada panggung gitu teman-teman? Ya, nggak diintetin kan? Please. Please, Lady Marjorie, tolong gua, please. Nggak lah, masa? Ya. Di part sebelumnya kita dikasih tahu sih. Bring forth the next prisoner. Bahwa prisoner tuh tahanan selanjutnya. Oke, kita jalan. Di part sebelumnya kita dikasih tahu sih kalau ada orang yang mau coba membunuh penjaga kekaisaran tuh fatal banget katanya. Lah gua kan membela diri ya, gimana sih? Nona ini sudah membunuh penjaga kerajaan. Perempuan ini adalah pengkhianat dan aduh. Perempuan ini adalah pengkhianat dan pembunuh. Kita bisa ngeludahin tadi. Jangan teman-teman. In the sight of gods and men and in the name of the king I sentence you to die. Aduh, udah lobet lagi 15%. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ini tidak adil dan kalian tahu itu. Berlutut. Ya, enggak dong. Enggak dong. Pak. Pak. Enggak lah. Wah. Kalau sampai ya, Pak. Enggak lah. Lady Marjorie, please lu datang ke sini dong, kok lu enggak? Kalau sampai bener. Gila, gue deg-degan beneran. Dan suaranya ini ada juga deg-degan. Pak! Ya. Putul itu tadi palanya, coy. Ya.
Ya elah. Pak. Ya Allah. Berarti harus gue di part sebelumnya gue sampai shock loh dari tadi diem. Berarti di part sebelumnya harusnya kita terima aja tawaran si cowok itu ya, kalau mau selamat. Iya deh, gue bakal nikah sama lu. Dan urusan ngelawannya ya nanti aja gitu, biar kita selamat dulu, harusnya gitu teman-teman. Gue orangnya juga ini sih terlalu jujur, nggak bisa gitu loh. Gue jujur ya udah belak-belakan gitu loh. Dan di King's Landing ini ya emang lu harus bohong, lu harus ngejilat orang gitu loh supaya dapat teman aliansi yang bagus gitu loh. Nah gue nggak bisa melakukan hal-hal itu kayak ngejilat, ngebohong. Aduh, ayolah. Seram sih ini. And what do I find? Dan apa yang aku temukan? A child of God. Ethan the Wise. Ethan the Wise. With his bulldog tuan as if I'd be afraid. Yang masih muda. Pemimpin yang masih muda. And I thought, this is going to be fun. Dan ini sangat menjadi menyenangkan sekali. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. Udah tamat nih. That day Cersei dragged her before the throne. Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. Then she had the audacity to go behind my back with Tyrion when I'd clearly forbade it. And that day she pushed me to ask Joffrey for help when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. Aku tidak bisa memaafkan dia karena dia memanfaatkan aku. Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tull. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He couldn't even give me his word that he'd stay true to the vows he'd made. Ini orang-orang karakter-karakter penting di film. Dia menjelaskan pilihan-pilihan kita ya teman-teman. Apa yang udah kita lakuin gitu. And it cost me. Whatever happened up there, a man of the watch doesn't run away. Apapun yang terjadi di atas sana, cowok tuh nggak boleh lari. Roderick, back from the twins with balls so shrunken he had Griff White. Kok ini ada percakapan lagi nih, masa tamat sih? Gak mungkin dong. I had to come and see this walking tragedy for myself. But he didn't even have the courage to stab me with my own blade. But then, he jabbed out that fourthborn's eye. He killed the man who betrayed him. Dia membunuh orang yang mengkhianati dia. Aku mulai menyukai dia. Let's play again. That's when the fun really started. Dan permainan saatnya dimulai, itulah yang akan sangat menyenangkan. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Dia mempunyai hati yang baik. Dan membebaskan budak-budak. Esther membutuhkan bantuanku dan ya aku mempercayakan dia. Aku percaya kepada dia. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, the former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. Buat si BSK, si Esther ya loyal banget buat temennya si BSK itu. I wish I could have done more for him. Perhaps if I had, things would have turned out differently. Loyalty, friendship, respect. Without them, we have nothing. I don't know if Mira ever understood that, grandmother. Apa loyalty, pertemanan, apa itu semua kita bukan apa-apa, gitu.
In the end, I respect that she was willing to do whatever it took to get what she wanted. Aku menghargai apa yang dia lakukan. Tapi itu resiko yang sangat besar. I could have told him the story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead. Iya loh. His little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. Aku berharap aku bisa melihat kehancuran itu semua, kata si Ramsey. I'm not unfamiliar with these foresters. Stubborn to the end. Wah, jangan bilang. I'll give them that. Tiba-tiba tamat nih. Gue dapat bad ending jadinya. Noble and just to the end, but weak. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. Lama ya teman-teman ya. Ini karena gue udah 20 menit nih. Ya apa nih? In defense of House Forester, you choose Sir Roland. Memilih Sir Roland sebagai kaki tangan lo ya, sebagai penjaga gua tadi katanya. Ya, bilang. Oke. Belum kan? Belum tamat kan? Belum, teman-teman. Kita jadi karakter siapa nih sekarang? Si Roderick. Ya, jatuh dia. Dan penjaga kita juga udah meninggal ternyata ya. Gila sih, masih bisa bangun, bisa hidup. Gila, parah loh itu lukanya dia di part sebelumnya. Apakah di part kali ini tamat, teman-teman? Siapa ini? Kok tangannya berdarah? Ih, gila. Penjaga kita gak punya banyak waktu. Penjaga kita masih hidup. Dan bawa adik kita lagi. Gila nih orang. Keren sih. Gila loh. Dia yang nyelamatin kita juga. Oh, si BSK sama adik kita yang cowok nih. Penjaga kita itu kan yang nyuruh kita. Lu harus pergi. Lu harus tetap hidup buat rumah ini. Buat kita semua. Terus dia ngelawan semua. Orang itu sendiri. Lah. Udah tamat. Lah kelanjutannya? Hey, halo. Kelanjutannya? Pak. Pak. Lah terus kelanjutannya gimana ini? Aneh kan udah. Lihat, enggak ada episode lagi. What the heck? Episode coba nggak ada bonus episode segala macam teman-teman. Apa sih, aku nggak mau ini, nggak mau uninstall lo. Season pass complete the season include episode 2-6 kan udah nggak ada bonus episode tambahan teman-teman. Oh, ini apa nih? Ini mah bio-bionya karakter-karakternya, teman-teman. Tuh. La 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 la. Di mana cenah? Apa masalahnya gua enggak tahu ada kelanjutannya game of Thrones ini. Apa kelanjutannya ya? Maksudnya nama game-nya apa? Masa tamatnya udah gitu doang? Si ini belum balik, siapa? Si Garrett. Yang di S. Dia belum balik. Terus kita, musuh kita yang gendut itu masih hidup. Terus ini kan tadi cutscene-nya. Ya si Roderick ditemuin kan. Sama penjaganya, sama adiknya. Kita gak punya waktu lagi nih. Kemana tuh? Mereka kemana? Gak tahu deh. Kalian yang tahu, komen di bawah ya. Gue juga pastinya cari tahu lanjutannya di game mana ya kan. Oke. Karena udah tamat. Makasih teman-teman yang udah nonton.
untuk lanjutin gamenya gue nggak tahu sih mainin game apa lagi nih teman-teman. Pastinya game offline sih, gue kan sih paling offline. Gue kemarin ngelihat ini game apa yang kalian minta tuh sebagai racing, gue ngelihat di Play Store dan ternyata itu bisa offline sih, tapi katanya ada update-update-nya tiap bulan, terus habis itu ada top up ya. Aduh, gue males banget teman-teman, gue mendingan offline dah ya kan. Dari kalian juga ternyata di part kemarin pas gue bahas gue mainin game apa nih teman-teman, di sebagai racing apa jangan, kalian ya pada nyuekin aja gitu loh, nggak ada tanggapan dari kalian. Jadi gue mikirnya udah pada nggak mau kali nih bocil nih, udah pada nggak mau gue main Beast Big Racing, jadi ya udahlah ya, nggak usah dimainin lah ya Beast Big Racing, kita cari game aja yang kita cari game yang lain. Pastinya kalau gue sih ya itu tadi game offline teman-teman, cuman gamenya apa gue belum tahu, kita lihat aja nanti di next konten. Makasih udah nonton, yang udah nemenin dari part 1 sampai tamat. Oke, kita lanjut lagi di video-video yang lainnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.